Halo bro, wah ini kita lagi ada di Sumber Pucung bareng Mas Dodit. Aku diajakin masak untuk orang-orang sahur bro di pondok pesantren rakyat bro. Dimana ini benar-benar pergerakan sosial, ada Mas Dodit dari Mikober, terus sama Krovel Sultan, terus ada juga Om Joni dari NKKV, terus ada siapa lagi, banyak pokoknya. Ini jadi berkumpulnya orang-orang mengaji dan bersosial bro, makanya aku tertarik banget. Ini aku ditantang untuk masak sahur 2 kambing. Jadi kayak gitu, kambingnya masih dipotongin di belakang. Nanti untuk sahur semua warga pondok yang ada di sini sama beberapa teman-teman dan kerabat. Weh ngawari, gimana Mas Dodit? Kok saman kepikiran untuk ngajak aku ini gimana? Karena keahliannya dari Mas Abdi. Kita mengajak Mas Abdi untuk gabung di rumah sedekah NU. Mantap. Jadi ini keluarga baru dari rumah sedekah NU. Mantap. Untuk itu tadi, kita bersedekah tidak hanya materi, tapi keahlian juga. Siap. Seperti itu. Aku matur suwun banget Mas Dodit, sudah dikenalin sama orang banyak. Wis aku isok belajar apa segala macam. Wah, paling nyentrik aku ini bro. Kayak salah kostum aku ini, tapi gak apa-apa. Gak apa. Ya di sini kita akan masak untuk sahur. Ngawari di pesantren rakyat rumah sedekah. Bro, nih aku kenalin sama suhunya ini. Wah, Gus Sodik. Wah, ini keren banget Gus. Datangnya aku kesini dan aku pengen sedikit Gus jelasin ke teman-teman Abdi Suka Jajan, penikmat jajan merchant official, pesantren rakyat itu seperti apa sih? Ya. Jadi alhamdulillah kita hari ini bisa kegiatan bersama Mas Abdi di pesantren rakyat. Pesantren rakyat ini adalah salah satu pesantren yang di sini ini semua santrinya digratiskan. Jadi mondok tidak perlu biaya, makan gratis, sekolahnya gratis, kecuali sangu. Dan mereka disarankan cuma satu, belajar ngaji di sini. Dan ini tentu merupakan karya yang bagus, sehingga hari ini rumah sedekah bersama Mas Abdi datang ke sini untuk memberikan apresiasi sekaligus juga melihat kondisi yang sebenarnya bagi pengembangan pesantren ini. Jarang-jarang loh pesantren itu digratiskan, yang banyak bayar. Dan alhamdulillah hari ini rumah sedekah bersama Mas Abdi bisa datang ke sini berbagi, nanti ke depan bisa jadi juga Mas Abdi akan kita minta untuk ngajari para santri masak, terutama siap, anak-anak siap, yang siap. SMA pengusaha. Jadi tidak hanya bisa nyuper tapi juga bisa masak nanti. Siap. Jadi itu bro, wah mantap. Aku juga terima kasih banyak Gus Sotik udah diterima untuk bisa di sini, untuk bisa bergabung bersama semuanya. Rumah sedekah juga keren banget. Semoga pergerakan sosial ini bisa terus berjalan dan menjamur dan dilakukan oleh semua orang kayak gitu. Oke Mas Abdi Suka Jajan bro, kita akan masak sahur untuk pesantren rakyat. Mantap. Teruslah berbuat untuk hal yang bermanfaat, apapun itu. Mantap bro, keren. Jadi bro, ini kita panasin dulu ya. Kita panasin air ya ini. Karena posisinya kambing yang disembelih udah dicuci bro. Itu aku jadi agak sedikit mikir gimana caranya biar dia nggak bau, karena tadi aduh tak setelah saya kambing itu nggak boleh dicuci sebenarnya. Kalau mau cuci daging kambing harus pakai air panas, jadi air mendidih, dagingnya dimasukin, kotorannya keluar semua, baru diambil, dibuang, baru kita proses. Jadi kalau kambing dicuci pakai air bersih malah jadinya bau bro. Tapi kita coba aja, ini sekalian tes keahlian bro. Tapi kalau ada perengusnya berarti ya salah kambingnya.
bukan saya yang masak. Mantap. Ini nih, ini bersama mbak-mbak muslimah ya. Ini asisten saya yang masak. Kita masukin daun-daunan, bro. Serai sama daun salam. Ini barang kita baru semua, bro. Masih ada aninya semua ini. Keren, Mas Dodit ini, bro. Saya mau masak, barangnya kasih yang baru semua ini. Karena ini udah layu, bro. Langsung kita masukkan daging kambingnya ini. Dan ini, bro, kita mulai membumbui ya. Ini ada ketumbar bubuk. Kita kasih ketumbar bubuk, bro. Ini ada bawang putih sama bawang merah. Magic lezat rasa unto, bro. Menyedap. Merica. Dan terakhir garam, bro. Dan jeruk nipis. Madu, bro, madu dari pesantren rakyat. Ini tapi madu original ya? Iya. Siap. Ini nanti kita masukin. Madu hitam ini, bro. Sambil itu kita masak belangongnya, bro. Kita masukkan minyak dulu. Minyak dulu, bro. Ini bawang merah ya. Setelah itu kita masukkan kambingnya, bro. Ini langsung kita masukkan, bro. Ini kita masukin cabai merahnya, bro. Kemudian kita masukin rempah kuningnya, bro. Selanjutnya ini tewelnya masuk, bro. Kita bumbuin, menyedap, sedikit gula, bro. Setelah mendidih, bro, kita masukkan santannya nih. Kita akan nyei kambing. Monggo, Mas. Jadi ini kayak gini. Sama tak contoh ya. Ya. Ini, deketin, bro. Ini masih ada bumbunya. Jadi diginiin dulu ya. Giniin dulu. Baru kita panggang. Sini. Sambil rata habis. Ya. Ayo, sini bakal matang. Kondisinya harus tinggi. Karena kita nggak langsung pakai api, Mas. Jadi manggangnya pelan-pelan. Jadi nanti paling sama itu sahur jam 4 lah nanti. Dan daunnya ini untuk nutupi atasnya. Sama tutupi. Ya, tutup. Dan kalau bisa ada semprotan, Mas. Jangan sampai ada api ya. Jadi kalau ada api sedikit langsung disemprot. Jadi cari air sama tutup, Mas, tutup, Mas.
Aku sebelumnya bisa sedikit cerita ya. Aku seumur kalian gini dulu juga sering ngaji gitu. Sering ngaji terus ke musola untuk sholat maghrib disampaikan berbagi itu bisa dari semua kalangan gitu. Mungkin nggak ya? Mungkin ada beberapa sih. Maksudnya kok kayak gini? Maksudnya kok kayak gini? Ya inilah keunikan masing-masing pilihan kayak gitu. Dan ini aku jadi dalam kehidupan itu ada banyak warna-warni. Kita harus saling menghormati, saling menghargai, bahkan kalau perlu kita saling bekerja sama satu sama. Masak buat teman-teman sama semuanya, terus juga ada sayur belamung juga. Coba ini sudah ini. Guys, kayak gitu bro masakan saya, bro. Kamu makan ini aja. Nih, ini nasi tiwul. Jadi campuran nasi sama tiwul. Tiwul itu kayak singkong. Singkong yuk, singkong serbuk kukus. Makannya pakai ini. Nih mujair pedes bro. Wah. Makannya pakai tangan. Sedikit, saya ajar dulu ya. Mantap, aku pakai sendok aku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gurih, sedap, pedas. Wah, campur. Pedasnya banget bro. Ini mujairnya. Mujairnya ini goreng dulu bro, baru dimasak. Ini juga ada kebuli. Mantap. Tapi aku tetap tertarik sama ini, bro. Di kepalanya.
buat wah, di setiap pondok itu punya makanan khas sendiri bro. Saya juga pernah ngerasain makan di pondok Sidogiri itu ada pecak terong, itu juga enak banget. Dan di sini ada ini sego tewol pakai mujair pedes. Saya lanjut makan dulu. Oke bro, itu tadi kita udah masak di pondok pesantren rakyat. Terima kasih ya Mas Dodit. Sama-sama, saya terima kasih banyak Gusti ajak untuk berbagi terbaik buat semuanya. Bro, terima kasih diabdi suka jajan. Tetap makan tetap jalan, makan kenyang pulang dengan hati senang. Sedikit berbuat baik bisa untuk membahagiakan orang banyak. Terima kasih yang udah ikut videonya, mantap. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Terima kasih di Abdi Suka Jajan.